Nih Om Riyadi, kalau Om mau nyetel napur nih, Om pakai kunci T12, kendorin baut ini. Nih, T12 nih dia. Kendorin, nggak usah sampai lepas, kendor aja. Yang penting ini udah bisa digeser kanan kiri nih, si delco ini udah bisa geser kanan kiri. Ya kan? Om guys, biasanya kalau kurang tenaga ngegelitik gitu, biasanya ambil geser ke kanan arah ke sini. Coba lihat ke kanan dikit, gak usah banyak-banyak, sedikit aja, sedikit-sedikit. Kalau tambah ngegelitik, geser lagi ke kiri. Masalah tok mobil itu kadang-kadang suka beda-beda. Om mainin aja di sini, nanti Om rasa-rasain kurangnya kemana. Om masih gelitik ke kanan, nambah gelitik, Om geser ke kiri, cari ambil sedikit-sedikit aja, sambil dipakai mobilnya. Nanti kalau pakai, wah gelitik, coba geser lagi sedikit, wah sini kurang gelitik, geser lagi sampai ketemu enaknya aja Om. Soalnya top mobil itu kadang biasanya beda-beda, nggak harus di posisi yang sama seperti itu. Itu aja sih Om kalau cara nyetel napur biasanya.